Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Tim produksi Perfect Marriage Revenge belum lama ini merilis video di balik layar ketika Sung Hoon dan Jung Yumin syuting adegan ranjang. Dalam video itu, ada momen menarik ketika Sung Hoon langsung lemas usai berciuman panas dengan aktris lawan mainnya itu. Video memperlihatkan Sung Hoon dan Jung Yumin yang sudah berbaring di ranjang. Keduanya sibuk melakukan proses syuting adegan ciuman. Begitu sutradara berteriak cut, Sung Hoon langsung menghentikan ciumannya itu. Menariknya, Sung Hoon langsung tampak lemas dan bahkan sampai terjatuh ke bawah kasur begitu rampung berciuman. Melihat perilaku lawan mainnya itu, Jung Yumin sempat kaget dan tertawa kebingungan. Sung Hoon langsung bangkit seolah tidak ada apapun yang baru terjadi. Momen yang memperlihatkan Sung Hoon lemas usai berciuman dengan Jung Yumin ini langsung banjir komentar netizen. "Dua-duanya sama-sama malu-malu," tulis seorang netizen. Sung Hoon meregangkan tangan kanannya agar terlihat lebih baik dan memuaskan di layar. Tapi dia lelah di akhir karena adegan ciuman yang panjang, sambung netizen lain. Di sisi lain, Perfect Marriage Revenge menampilkan kisah Han Yi-joo yang mengalami kecelakaan usai dikhianati oleh suami dan keluarga angkatnya. Wanita cantik itu tidak meninggal, tetapi melakukan perjalanan waktu ke masa lalu sebelum menikah. Kini Han Yi-joo fokus membalaskan dendam kepada orang-orang yang sudah menyakitinya. Dalam prosesnya, ia melakukan pernikahan kontrak dengan So Do-kuk. Keduanya berakhir saling mencintai setelah melewati banyak rintangan. Bagi yang penasaran dengan kisah balas dendam Han Yi-joo ini, jangan sampai ketinggalan menyaksikan episodenya tiap Sabtu dan Minggu ya cinggu.